dan uniknya dengan Irwan Musri di rumah, menjadi istri pengusaha tajir melintir Maya Estianti ternyata tak suka berfoya-foya. Hal ini bahkan sampai membuat Boy William kaget mendengarnya. Di satu momen, Boy William mengaku tak suka belanja barang branded yang harganya fantastis. "Gue tuh gak suka tuh belanja barang-barang branded. Buat apa?" ucap Boy William. Mendengar ucapan Boy William, Maya Estianti secara mengejutkan mengakui hal serupa. "Nah loh, sama. Gue kan hampir sama nih. Gak suka belanja barang-barang branded," ujar Maya. Diakui Maya Estianti dirinya lebih suka belanja hal yang bernilai investasi. Kebiasaan ibunda Al-Eldul itu pun didukung oleh Irwan Musri yang diketahui merupakan seorang pengusaha barang mewah. "Ya gue gak suka, kebetulan gue dapet laki yang pengusaha branded. Alhamdulillah gue dikasih, disupport. Gue belanja lebih ke hal-hal yang investasi," papar Maya. Menurut Maya, ia melakukan hal tersebut lantaran memikirkan masa depan. Bahkan disebutkan Maya Estianti dirinya lebih baik tidak gonta-ganti baju daripada menghabiskan uang percuma. Berarti lo sama kayak gue, pemikiran jangka panjang untuk investasi daripada harus gonta-ganti baju untuk tampil keren, imbuh mantan istri Ahmad Dhani. "Sampai kita dibilang gak ganti baju, bodo amat," tambahnya. Maya pun blak-blakan kalau ia sering pakai baju yang sama dalam beberapa kesempatan. "Pakai? Ini udah nongol di konten berkali-kali, di Indonesian Idol juga udah pernah nongol, kayaknya gue bodo amat." Bahkan disebutkan Maya Estianti ia lebih memikirkan nasib dan masa depan ketiga anaknya. "Gue lebih mikirin tiga anak, entah properti, entah pekerjaan, apapun yang anak-anak," pungkasnya.